Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, ini masih soal semangat kaum muda yang kerap mendapatkan curhatan warga soal laporan pengaduan masyarakat. Sekelompok mahasiswa Universitas Brawijaya di Malang menciptakan aplikasi berteknologi Voice over Internet Protocol. Melalui aplikasi ini, warga dapat melaporkan setiap kejadian gangguan keamanan, kecelakaan lalu lintas, hingga pengurusan e-tilang dan surat keterangan berkelakuan baik. Aplikasi bernama My Police ini merupakan hasil karya bersama 5 orang mahasiswa dari 5 fakultas berbeda di Universitas Brawijaya Malang. Awalnya My Police lebih pada saluran pelaporan digital melalui sistem Android terkait kejadian kecelakaan lalu lintas dan bencana alam. Namun perkembangannya, My Police menjadi aplikasi pelaporan terpadu layaknya kanal 911 di Amerika Serikat. Artinya, seluruh kejadian sehari-hari yang melibatkan kepolisian, tenaga medis, layanan ambulans, pemadam kebakaran, hingga pengurusan SKCK dan e-tilang dapat dilakukan melalui aplikasi My Police. Dan di masa pandemi ini, aplikasi My Police menambahkan fitur layanan laporan tanggap COVID-19. Cara kerjanya pun sangat mudah. Warga tinggal memasang aplikasi di telepon pintarnya dan memilih tombol pelaporan atau urusan yang ingin diselesaikan. Secara otomatis sistem akan melakukan panggilan ke pihak terkait. Dan pemirsa, langsung saja kita berkenalan dengan sosok anak muda inspiratif ini. Ada Zuhdan Alaik, mahasiswa Universitas Brawijaya, penggagas aplikasi My Police. Mas Zuhdan, selamat bergabung di Newsline. Luar biasa app-nya ya. Apa yang membuat Anda terpanggil untuk membuat aplikasi My Police? Baik, aplikasi My Police ini berawal dari keprihatinan saya melihat akhir-akhir di berita saat ini, yaitu banyak sekali terjadi tindak kriminalitas di tengah-tengah masyarakat, seperti pembunuhan, tindak kriminalitas di jalan raya, kekerasan seksual, dan kekerasan pada anak. Hal ini membuat saya prihatin, dan tidak hanya itu, bahwa kita saat ini perlu mengetahui bersama bahwa kepolisian itu hadir di tengah-tengah kita. Namun faktanya adalah banyak sekali tindak kejahatan saat ini adalah polisi datang ketika kejadian tersebut sudah terjadi, dalam artian sudah memakan korban jiwa. Selain itu juga banyak sekali terjadi kecelakaan di lalu lintas. Maka dari itu, dari beberapa kejadian tersebut, saya bersama tim membuat sebuah inisiatif menciptakan sebuah aplikasi My Police yang bertujuan untuk memudahkan komunikasi antara masyarakat dengan kepolisian. Puncaknya Mas adalah Zuhdan, ketika aplikasi saya melihat My Police ini bisa untuk wilayah di luar Malang atau khusus spesifik Malang dan sekitarnya saja ya? Untuk saat ini aplikasi My Police masih dalam pengembangan. Tentu kami berharap dapat berkolaborasi dengan pihak kepolisian untuk dapat segera di upload di Play Store dan bisa digunakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kalau gitu cara kerjanya bagaimana setelah mungkin saya mengunduh app My Police begitu ya, kemudian ingin membuat pengaduan melalui aplikasi. Nah, kemudian bagaimana caranya begitu agar kepolisian terdekat dengan lokasi ini bisa merespon keluhan saya? Baik. Aplikasi My Police terintegrasi dengan teknologi Voice over Internet Protocol ini tentu sudah otomatis dapat terhubung ketika masyarakat mengadu, itu akan terhubung dengan kepolisian terdekat. Baik nanti terjadi kecelakaan yang terhubung tadi dengan sensor ultrasonik, begitu juga dengan pengaduan-pengaduan masyarakat yang lain seperti itu. Oke, dan sudah bebas untuk diunduh oleh masyarakat yang tinggal di Malang? Atau masih dalam pengembangan untuk digunakan secara umum? Iya, untuk saat ini masih bentuk prototip dan pengembangan. Namun alhamdulillah kami dengan tim sudah bertemu dengan pihak Kasat Lantas Kota Malang
kami berharap juga untuk pengembangan ke depan kami bisa berkolaborasi lebih aktif lagi, didampingi, dibina untuk bisa segera aplikasi MyPolis ini dapat diunduh oleh masyarakat. Mas Zudan, ya namanya juga sistem aplikasi tentu kan harus berkembang, kemudian disempurnakan secara terus-menerus. Kalau untuk MyPolis, apa yang menjadi perhatian yang mendesak untuk Anda dan tim untuk menyempurnakan sistem MyPolis ini? Akhir-akhir ini kita ketahui bersama bahwa tempat viral, akhir-akhir ini kita tahu di Twitter, yaitu tagar tentang percuma lapor polisi. Sehingga itu memberi semangat kita bahwa MyPolis ini sangat penting, penting sekali untuk dapat berkolaborasi baik dengan pihak kepolisian. Kami juga sempat berdiskusi dengan pihak Jasa Harja yang bertujuan agar aplikasi ini segera meluncur sehingga dapat berguna bagi masyarakat. Oke. Berarti apa yang menjadi prioritasnya saat ini, berarti kalau boleh saya simpulkan tadi soal kolaborasi dari pihak ketiga, dalam hal ini polisi begitu ya? Baik, iya betul. Oke, di dalam catatan kami bukan hanya nanti meminta bantuan dari pihak kepolisian, tapi juga ada pemadam kebakaran begitu ya. Apakah itu juga sudah dijajaki? Dari inovasi-inovasi tersebut tentu kita juga terinspirasi dari aplikasi-aplikasi yang sudah ada sebelumnya, seperti yang ada di Jakarta, begitu juga aplikasi yang sudah diluncurkan oleh kepolisian. Khususnya kita fokus pada aplikasi kepolisian tersebut yang memang belum optimal. Dalam artian kepolisian saat ini sudah banyak sekali meluncurkan aplikasi seperti e-tilang dan pelayanan lainnya. Namun belum menjadi satu kesatuan aplikasi, sehingga membuat masyarakat yang pertama tentu bingung menggunakan aplikasi dan prosedurnya seperti apa. Sehingga kita berpikir untuk mengoptimalkan tersebut menjadi satu kesatuan, tidak hanya melaporkan tindak kejahatan, namun juga bisa lapor tindak seperti bencana dan kebutuhan lainnya. Baik, Mas Zudan, salah satunya tadi Anda menyebut bahwa Anda merespon sebuah hashtag percuma lapor polisi. Anda meresponnya dengan sebuah tindakan yang baik, sebuah inovasi begitu. Itu bagaimana sih latar belakang Anda sehingga kalau ada sesuatu peristiwa yang muncul di depan Anda, Anda justru mencari solusi yang baik dan bagaimana memanfaatkan kesempatan itu menjadi hal yang baik. Bagaimana bisa diceritakan kepada kami? Baik, inisiatif MyPolis ini berawal seperti yang saya ceritakan tadi awal, ya, bahwa saya prihatin melihat banyak akhir-akhir ini kejadian pembunuhan, tindak kriminalitas pada anak, dan pelaporan yang begitu rumit pada masyarakat, sehingga kita tahu stigma masyarakat terhadap polisi itu sudah sejak awal sebenarnya itu adalah bisa dikatakan stigma negatif terhadap kepolisian. Namun baru ramai saat ini. Namun kami dan tim sudah menyadari itu sejak lama dan alhamdulillah itu berharap sudah menjadi sebuah karya yang tentu perlu untuk pengembangan-pengembangan yang tentu kami sangat perlu bimbingan dari pihak kepolisian. Kami juga perlu bimbingan dari pihak-pihak yang memang berkaitan dengan ide kami seperti di teknik elektro, sistem informasi, seperti itu. Baik, Mas Zudan, maksudnya tadi Anda ingin mengatakan bahwa bagaimana kita merespon apa yang terjadi di depan kita itu adalah pilihan kita pribadi, begitu ya? Iya, betul. Oke, Mas Zudan, terima kasih. Senang sekali bisa berkenalan lebih jauh dengan Mas Zudan dan inovasinya, yaitu aplikasi MyPolis. Semoga pengembangan dan penyempurnaannya lancar dan bisa mendatangkan manfaat untuk orang banyak. Mas Zudan, alaik. Terima kasih.